kembali lagi di channel tontonan favorit tetangga kalian, Zaida Gaming. Oke, episode kali kita bakal main game Mobile Legends lagi. Di sini saya lanjut dari tadi first impression skin Gwyn yang enggak kerekord. Di sini saya bakal langsung first impression lagi skin dari siapa ini? Benedetta, coy. Benedetta Starlight Member. Jadi kita langsung aja beli biar enggak berlama-lama. Kita beli yang 440 gaskul, coy. Widih, ada suara apa? Wah, ini sih keren kayaknya, coy. Ya, saya belum pernah mainin, dan BTW di sini saya mau main ranked. Cuman kalau misalkan nanti pas ranked nggak bisa kepilih, kita bakal main klasikan aja, coy. Oke, dan yaudah kita bakal cobain langsung main ke ranked aja ya. Oke. Oke, guys, kita udah dapat gamenya, kita main duo aja. Siapa tahu aja dapat ya Benedetta, soalnya kalau misalkan agak sedikit susah di pixel, kayaknya bakal klasikan aja, coy, ya. Biar lebih gampang buat nge-first impressionin Benedetta. Soalnya di ranked ini masih sering di ban, coy, Benedetta, ya. Oke, mantap, kita jadi first pick, coy. Ini Zaida Gaming. I-nya pakai L, huruf kecil. Gak boleh gaming di sensor. Alright, guys, di sini Benedetta-nya di ban, kita gak bisa pakai Benedetta. Berarti kita nanti klasikan aja, coy. Oke. Okay? Alright, guys, karena ya di ranked agak susah dapetin Benedetta, kita bakal klasikan saja, coy, ya. Nah, susah, coy. Ini emang langganan ban nih Benedetta nih, ya. Jadi kita mainnya di klasikan saja, cuy. Oke, okay, langsung aja kita pick Benedetta, coy. Mana anjir mau ini? Oke. Okay. Alright. Widih, klasikan rasa ini loh. Ranked anjing mitik semua, terus ya ada roll-rollnya terang sendiri gitu loh. Alright, guys, kita sudah di in-game-nya, langsung saja kita ke atas kali ya. Oke. Okay. Widih, ini warna-warni loh. Apa namanya tuh pasti tak basic attack-nya tuh. Wih, berubah-berubah deh, cuy, warnanya, ya. Aduh, pinknya, cuy. Kampret lah. Kampret bener. Ada bapak-bapak, teman-teman. Lawan gitu lagi. Gak bisa sih kita lawan gitu awal-awal. Kabur dulu aja. Wih, warna-warni. Sumpah ini, wah, keren, cuy. Warnanya berubah-ubah. Wih, keren, coy, asli, coy. Sumpah warnanya berubah-ubah, coy, dia, coy. Mantap ya, walaupun Starlight lumayan lah segini mah. Oke, dia gak mau, kita ambil aja. Aduh. Anjing ngejar anjingnya, kok. Aduh. Ah, kampret. Langsung berdua dong kita nih, lagi ngerusuh, malah dirusuh. Kita kalau misalnya tadi gak ada saber sih, masih bisa lawan, coy. Ya, seenggaknya masih bisa kabur lah. Oke. Okay. Ini tips aja ya, pakai Benedetta nih, tunggu Bloodlust X jadi. Tuh, malah belepotan anjir. Tunggu Bloodlust jadi, baru kita bisa ngeharas-haras, coy. Oke. Okay. Kalau belum jadi sih, ya santuy-santuy aja dulu, coy. Oke. Okay. Nah, kita belum ada buat dapetin life steal, coy. Kalau misalnya belum ada Bloodlust. Tapi ini untuk skill 1, skill 2 sih udah keren sih. Oke. Okay. Aduh, anjir. Kampret banget, sumpah ini saber nih. Oke. Tot. Record, kampret. Aduh, gak bisa sih. Asem. Dan kalau lawan si Yudong ini agak susah, coy, ya, kalau early. Oke.
Gak bisa sih. Tidak bisa, guys. Itu air tuh. Nih. Hiraishin no jutsu. Tuh. Nice. Oke, langsung aja. Kamu udah jadi bloodless sih ya? Udah agak mending coy lawan Yujong juga. Kita masa bisa nambah darah kalau misalkan belum pakai bloodless? Ini agak susah coy. Oke, masih aman ya. Masih aman coy. Ada bapak-bapak teman-teman. Apalagi kalau misalkan udah jadi ini ya. Halo guys. Aduh, gak ada mana. Aduh, gak ada mana tuh kita coy. Jangan sentuh aku. Anjir, gak ada mana. Tapi ini worth it sih buat dibeli. Aduh, push. Alah, kampret. Kalau dia yang dapat asem. Gak apa-apa coy, kita cuma numpang win ya di sini ya. Saya gak bisa pakai bendera. Halo, gitu. Aduh, guys. Kampret. Oke. Berani-beraninya deh, kita udah jadi apa sih item defense saya ini? Wiras ya? Brute Force. Udah jadi Brute Force sih, udah cakep sih, udah enak banget coy. Item wajibnya tuh Brute Force sama Bloodlust ya, paling BOT lah. Aduh, tapi mananya boros banget coy ya. Sumpah mananya boros coy. Nah, sip, dapet atas. Maksudnya apa dah begitu? Widih. Oke. Oke, kita lawan Saber lagi. Oke, kita tunggu Sabernya di sini, coy. Sumpah ini ada Saber nih ke sini nih. Sini enggak dia? Enggak ada, coy. Udah lah, kita ambil dah. Gitu. Ada kayak kalau diperhatiin lagi ada kayak apa ya? Z gitu loh, kayak yang lambang hero lain slot, coy. Ada bapak-bapak teman-teman. Halo guys. Alah, kampret kena stun asu. Anjir. Alah, kita kasih pujian coy. Oke. Nope. Aduh, kampret. Ada pasif, udah dikejar. Ada pasif, coba. Main klasik sih, kenapa? Mobil. Oke, low dulu. Aduh, ada yang kesan ya. Is. Kampretos. Halo guys. Hah? Iya tahu. Aduh. Lo mau kemana tuh? Mau pergi? Hah? Sebentar. Iya, maksud mereka sebentar. Aduh, di bawah nih. Aduh. Sabar guys, otw guys. Oke. Slow. Oh.
sakit sekali guys. Aduh, kampretos. Ah, lupa enco. Kita numpang menang ya, sumpah. Oke, gak apa-apa, yang penting kita udah liatin efek-efeknya dari skin terbaru Starlight Member bulan Januari 2021, pendeta co. Ini sih keren sih untuk Starlight Member ya, kayak kemarin Yujong lah. Tidak terlalu mengecewakan, soalnya Starlight Member ini gak terlalu kayak yang bisa dibilang kayak epic juga co. Cuman kayak elite lah, lebih tepatnya elite ke spesial co ya, mungkin tengah-tengah antara itulah. Oke. Oke, mungkin ya buat episode kali ini kita segini dulu. Makasih banget yang sudah nonton. Jangan lupa sebiasa buat like, share, komen, dan subscribe-nya untuk membantu terus perkembangan channel ini, teman-teman. See you on next video. Goodbye.